Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sedulur yang ada di Taiwan, yang ada di Indonesia? Nah, saya berbicara dengan bahasa campur sari, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Udang ya. Kebetulan di perjalanan OTW Arab menuju ke ladange Mamang Sing Ananing Banyumas. Inilah Mamang Cipcelele. Oh iya 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 iya. Karo tangga nih sing lagi panen lele. Pas pisan nyampe kolame banyue wis surut. Pas misalnya ukuran lele sih ukuran pecel lele teh ya Pak Aje, sedulur sing wis pernah tuku pecel lele ya semono ukuran lele. Hawa ini kene lumayan atis, bertempatan di Banyumas. Apa maning kapak tangi turu menggigil badane. Tapi ya priwe, anu saya pun bagus. Ya ora. Ya dusia reket. Ora dusia dekil. Ada wong Indonesia kan kesenangan kan aduh, ya sing ora dusia anak. Pating pletik iwake. Kini berkisar 2 bulanan ya seumuran sebenarnya atau lebih lah ya, soalnya mau pertama kali ini takon dari wong geleng dan itu gure ya wong geleng ini gure sekitar 2 bulan atau 2 bulan lebih orang itu ngisi DE DWK asal cemplung waktu nandur terus sekiranya wis waya dipanen ya paling dideleng dikit di met siji loro apa aja ukurannya semono rata ya wis dipanen kabeh. Soal pakannya paling pan toko atau biasanya wong liwat pada ngupai roti, liwat pada ngupai jagung, ya mangan barang kasih jelas tak apa ingin wong duwe paling dipanen pur toko. Lumayan menjanjikan sih kapa je ning tempat sing stabil perkampungan is bener-bener hawae pas sesuai karo banyune sesuai ya pokoknya ning wilayah sing sesuai iku pasti mujur nantu iwak lele mengenen ya nila terus wak mas banyune butek sote karena wis surut jadi atune butek juga iwak kan bergerak jadi bisa ngubah-ngubah lumpur jadi kan menyuang butek kadang surut aslinya mah bening gendur sampai katon wing badannya apa yang enggak siapa bentuk kayak atau enggak be pasti sama seukuran golongan semeter setengah ya sedada sedada panas meter lebih lah ya ukuran itu semono bu soalnya lumayan semono ya kalau simpan ini ya sangat menjanjikan lur. Lele kian bisa di pasarna ning tukang Lamongan setempat, tukang makanan yang di pinggir jalan bisa di pasarna ning luar kota atau dibagi-bagi na karo sedulur karo tangga sing wis ngrewangi karo sedulur sing wis pernah upaya pakan karena sistemnya lele kien ki
kayane di pasar ning jaba kota lah ya, atau ning rumah makan sing rada gede, rumah makan sing pinggir jalan tapi ada agak gede kayak ning rest area kan rada gede gitu. Bisa kayak bisa nerima. Pastikan takon ning daerah ndi ngingue tekae sing desa ndi, terus bagaimana wilayah tempat tempatnya iki diternak atau di ditimbun ditimbun dipelihara kan enggak dengan tahun bakal dia benar-benar menjanjikan sesuai karo keinginan sesuai karo target. Restoran-restoran gak orang sembarangan ngemet, warung-warung Lamongan orang sembarangan ngemet, ada takut banyuwe bersih beli, wilayah bersih beli, terus gelombangnya atau embangnya ya bersih tapi simpannya apa pada takon aja sampai pakannya paduan terus di tempat paduan kan kotor iwak iwak lele wajah di bersih ini taruhnya bersih nanti begini kan anak kayak jaring anggota penada penanda bersihin gua kek ya lumayan lah ya gua nambah-nambah isi kantong. Ih, kamera ini kurang hebat cah. Nah lur, perangkat nyawang wong panen lele kita bertolak ke ladangnya paman lagi kacang hijau gitu. Oh ladangnya wis wayahe sih minggu-minggu iki wayahe dipanen caranya ta. Kin kameramene rada mending tebakane iki, rada beli oyek-oyek kameramene iki. Ora kaya mau sampai puyeng delenge. Tapi ora apa-apa lah, wong berkarya iki apa bae. Sing delenge tulus, sing delenge ikhlas iku berkah pasti. Pasti pada amanah, pada nonton dengan seksama, dengan baik, dengan duduk tenang sambil minum kopi, bersantui-santui. Ladang iki, ladang kacang hijau ya, kacang hijau sing biasa ngebukai bubur kacang kalur. Supaya dipanen, minggu-minggu iki jarene. Karena di daerah Banyumas menurut info lagi musim ketiga itu kayak jarang ketemu sama hujan. Tapi alhamdulillah semalam menurut paman kah, menurut mamang kah, entas diudani udan gede, alhamdulillah marai seger, marai tumbuhan kahuripan di daerah Banyumas marai seger. Moga-moga baik sing peternak ya makin maju, sing bertani ya makin maju pula, sing waras-waras ternake, sing sehat-sehat tumbuhane ya, supaya bisa jadi sumber rezeki. Pemandangannya cukup menggoda ya guys, awan-awannya kayak dilukis loh guys. Mantep pol, awannya kayak dilukis makin gagap kemangi. Udah ke siapa gunung, tapi kayaknya dia emang warsa gak kemangi. Wis nyawang kebune atau ladangnya mamang sambil bersilaturahmi kita bertolak munggah meng pancuran singanan ini Banyumas. Ora tujuannya ora berwisata sih, tujuannya bersilaturahmi karo mamang sing suwe ora ketemu. Tapi kebetulan rada mana ya kan anak puncak puncak cilik-cilikan, anak air mancur ya, anak sungai-sungai sing akeh watu ya guys. Aduh ya, ini kurang bening gue. Bakal sentase udan, banyu di madang coklat. Tapi insya Allah bersih lah, higienis lah. Masalah aja pada dininya guys. Dinu ya di sana, dinu
bisa orang baik, anggo rawuh, anggo adus, anggo bebasuk lambi, anggo timbah gawa banyu. Iki kameramene ku miring, kok lurus mana, kok lurus mene, wong adus disoting iki. Kepiwe jane ya? Jan-jan. Wong adus disoting. Tapi ora apa-apa lah. Wis bagian molak malik kamera nih ga. Si penting mah oh gak mau nonton mah diwalik maling HP nih. Ya. Pasti lewat HP. Lihat laptop palingnya. Ngelan mas malik laptop ya. Tapi ora apa-apa lah. Ketidaksengajaan. Ora paham jadi maksudnya kelalen. Karo sing apa sing lagi digawe kita ki pengen lagi gawe nganggo YouTube tadi miring-miring beli kerasa atau beli kelingan tak ngeru nih ya lumayan lah ya wis menurut ibu wong adus menurut ibu adus yang gede maka si pernah anaknya jambian nih yang ini jambian orang asing bikin dulur atau are-are